Sebenarnya hobi saya bermain drone ni disebabkan saya punya hobi yang asal adalah bermain game. Tapi bermain game ni sudah menjadi saya punya kerjaya kan. Dan dalam masa yang sama saya cuba cari benda lain, iaitu saya dah jumpa drone, bermain drone. Setiap kali saya bermain drone, saya dapat rasakan yang saya tidak langsung memikirkan tentang apa-apa. Sebab saya tengah fokus untuk kawal benda tu kan. Kalau Zon bukan seorang professional player, saya rasa sekarang ni dia dekat rumah saya kot, tengah pasang aircon. Okay, kalau Zon bukan seorang pro player, saya rasa dia akan jadi ustaz kot. Sebab dia orang yang beragama sikit lah. Kalau dalam tim ni, dia memang dia je. Dia yang kuat solat, dia yang mengaji, dia yang pergi masjid, solat Jumaat, memang dia je. Saya rasa kalau dia tak jadi pro player, dia memang jadi ustaz kot. Dia jadi ustaz, dia jaga masjid. Antara dia akan jadi coach ataupun seorang analisis ataupun dia boleh jadi streamer lah. Stream ni best sebab kat situ pun saya dapat mengajar orang. Macam orang tanya, "Cik, kenapa buat item ni?" So saya jawab, "Ah, sebab enemy ni banyak CC ke, banyak stun ke apa." Kat situ kita boleh ajar orang untuk macam siapa yang tak tahu pasal item-item ke, pasal rotation ke, kat situ kita boleh mengajar sebab kita berpengalaman. Saya rasa kalau saya tidak lagi menjadi seorang pro player, maybe masih dalam kerjaya yang sama e-sport, maybe saya ada tim saya sendiri kot. Sama ada owner ataupun coach. Kalau Zon jadi coach, saya rasa dia memang akan jadi coach yang baiklah. Sebab dia ada dia punya experience, dia ada dia punya idea, dia tahulah kalau bab in-game macam mana, dia tahu semua benda lah. Maybe strategi pun dia akan buat yang terbaik lah kalau dia jadi coach. Sebab dia ada idea dengan IQ dia kan. Kalau maybe ni dia tak jadi pro player, dia jadi coach memang okey lah. Kalau saya dah tak jadi pro player, saya maybe akan jadi streamer ataupun jadi analisis. Sebab buat masa sekarang ni pun kita orang kat Todak tak ada analisis and coach. So benda tu sendiri saya dapat belajar untuk analisis. Sebab macam setiap match kalau kita nak lawan enemy, saya akan tengok game diorang, apa habit diorang, apa diorang punya draft. Macam kalau diorang bawa dalam band ni, kenapa dalam band ni? Kalau dalam pick ni, kenapa dalam pick ni? So benda tu saya dah belajar daripada season 4. So sampai sekarang benda tu dekat Todak saya dah biasa. Impian saya untuk di masa sekarang adalah mencapai di level-level yang saya belum capai lah. Kalau moving forward, saya nak mesti nak menang World Championship lah. Itu je target saya, sebab tu saya nak berhenti. Perkara yang motivate saya untuk teruskan jadi pro player ni kemungkinan diri saya sendirilah. Sebab saya seorang jenis yang akan work hard untuk dapatkan something yang saya tak dapat lagi. Jadi every time saya work hard, saya akan pesan kat diri saya, hari ini saya akan jadi orang yang lebih baik daripada hari semalam. Kalau berapa lama lagi saya akan jadi pro player, saya rasa lama lagi. Tapi dengan kesihatan diri saya sekarang, untuk kebaikan semua orang, kita tak nak menyusahkan semua orang, saya rasa tahun ni last kot saya berkompetitif dalam ML. MPL ni telah mengubah kehidupan saya. Disebabkan adanya MPL ni, dia punya interview semua, dia membuatkan saya punya pendiam tu ataupun saya punya malu tu dah hilang sikit dah. Jadi disebabkan tu, Mobile Legends membantu saya.